dan jangan sampai terprovokasi sehingga kedamaian kita selama ini terjadi yang tidak kita inginkan. Ketua Majelis Rakyat Kepulauan Riau, Husrin, turut memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Melayu terkait polemik yang ada di Rempang, Batam, yang meminta agar masyarakat tetap memelihara kedamaian. Imbauan ini disampaikan Husrin melalui sebuah video berdurasi 1 menit 54 detik. Dikatakannya, Melayu dikenal dengan keramah tamahannya dengan pihak manapun. Bahkan selama ini dinilai selalu damai. Oleh karenanya, ia meminta agar masyarakat Melayu selalu menjaga ketentraman. Dirinya mengimbau agar warga tak terprovokasi soal polemik di Rempang, sehingga tak terjadi suatu hal yang tak diinginkan. Dirinya tak memungkiri bahwa Indonesia saat ini tengah digempur dengan berbagai pembangunan, termasuk adanya proyek Eco City di Rempang. Merespon hal ini, Husrin berharap agar mengedepankan musyawarah. Dengan begitu, pembangunan dan relokasi bisa dilakukan dengan cara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Saya Haji Husrin Hus, selaku Ketua Majelis Rakyat Kepulauan Riau. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Melayu dimanapun berada, seluruh Nusantara, di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya saudara-saudara kita di Batam, Rempang, Galang, Catus, Dukuh, dan lain-lain. Kita berharap negeri kita yang selama ini damai, negeri Melayu yang terkenal dengan ramah tamahnya dengan seluruh bangsa manapun, hendaknya kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terprovokasi sehingga kedamaian kita selama ini terjadi yang tidak kita inginkan. Memang kita sekarang sedang berada pada posisi pembangunan, menerima pembangunan adanya pembangunan Eco City di Rempang dan juga pembangunan produksi gas yang terbesar di dunia. Karena itulah kita berharap dengan adanya ini usaha mufakat kita kedepankan sehingga pembangunan dapat kita lanjutkan dan relokasi yang kita musyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Kami harapkan kepada seluruh masyarakat Melayu, masyarakat bangsa manapun yang berada di mancanegara, baik Singapura, Malaysia, Brunei, Sabah, Sarawak, datanglah ke Kepulauan Riau, ke Batam, ke Indonesia, insyaAllah dalam keadaan aman dan damai. Semoga berkahlah, semoga kita berada dalam suatu kesatuan silaturahim dan tidak terprovokasi sekali lagi dengan provokasi yang membahayakan kedamaian kita selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.